say, boy, you got better things to do. Hai teman-teman, kembali lagi di Debbie Fritz Family Channel. Kembali lagi saya ke sirkuit Formula E Jakarta hari Jumat tanggal 6 Mei 2022. Yuk kita lihat ada progres apa saja di sirkuit Formula E Jakarta. Sekarang saya mulai dari paving block sebelah zona 3 atau trek lurus. Nah, ini seperti teman-teman lihat, ini adalah progres tanggal 6 Mei 2022 untuk tribun VIP. Paving block yang 80% sudah terpasang. Dan ini yang belum, masih menunggu pekerjaan-pekerjaannya kembali dari kampung halaman. Nanti di sini akan dibangun hospitality dan tribun VIP. Jadi seperti teman-teman lihat, seperti ini progres yang ada saat ini karena masih menunggu para pekerja kembali dari kampung halaman. Nah, sampai ke paving block sebelah sini nanti akan jadi hospitality dan tribun VIP. Mari kita lanjut lihat progres lainnya. Lanjut kita jalan ke zona 5, ini masih di daerah hospitality dan tribun VIP sebelah trek lurus atau zona 3. Adalah akses untuk ke hospitality di depan dari landscape Indonesia Jaya. Teman-teman bisa lihat di tikungan 18 ini pagar-pagar sudah diletakkan di tikungan 18, siap dipasang di atas MCB. Nah, ini teman-teman bisa lihat dasar dari grandstand sudah mulai dirakit dan akan dipasang atap dari grandstand itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa lihat progres dari pengerjaan grandstand di zona 5 sirkuit Formula E Jakarta. Nah, ini sedang dipasang fondasi untuk tenda dari grandstand.
Jadi untuk pagar di atas MCD baru yang sebelah sini aja teman-teman yang terpasang. Yang lainnya sudah pagarnya sudah disiapkan di beberapa tikungan-tikungan. Penanda juga akan dipasang di atas MCD dari tikungan 18, tikungan 13. Di sana juga sudah ditaruh nih pagar-pagarnya. Sekarang kita lanjut lihat progres yang ada di zona 1. Di sini sudah terlihat ada tenda-tenda berwarna putih. Mari kita lihat progresnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sedang ada perakitan fondasi, yaitu perakitan fondasi dari hospitality di zona 1. Ini dia penampilannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini fondasi yang akan menjadi hospitality di zona 1. Nah, ini teman-teman lihat lebih dekat besi-besi untuk fondasi hospitality-nya. Jadi di zona 1 ini adalah hospitality.
Ya, teman-teman bisa lihat begitu dikebutnya pengerjaan di sirkuit Formula E Jakarta satu bulan menjelang balapan. Sekarang kita kembali ke trek lurus. Sekarang saya mengarah ke trek lurus zona 1. Thank you for watching. See you next video.